Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekiranya makmum tumitnya setentang dengan imam, mana tumit makmum tempat berdiri sama dengan tumit imam, maka hukumnya makruh. Sekiranya melebihi tumit imam, maka batal sembahyang. Maka tumit makmum kena belakang daripada tumit imam, kalau makmum tu seorang lah. Kalau makmum tadi duduk, maka diambil kira pada punggung dia. Bukan makmum, imam duduk, makmum tidak kiralah berdiri ataupun duduk, maka hendaklah berada pada belakang punggung imam. Sebab diambil kira sembahyang duduk adalah pada punggung. Kalau sembahyang secara mengereng, tapi memang jarang sangat orang buat secara berjemaah lah sembahyang mengereng. Kalau dapat sembahyang pun dah kira okey. Sembahyang mengereng ni kita diambil kira pada lambung dia. Okey. Bila sama saja tumit imam dengan makmum, maka hukumnya makruh. Dalam sembahyang berjemaah ni kita akan jumpa banyak perkara yang makruh. Bila sebut perkara yang makruh, dia akan menggugurkan pahala berjemaah. Pahala berjemaah akan gugur. Apa maksud gugur? Tak dapat pahala jemaah. Macam di sembahyang seorang lah. Sebab Nabi kata innama ju'ilal imam liutamma bih. Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti. Bila imam untuk diikuti, mestilah imam depan. Sebab kita ikut imam, tak boleh sama dengan imam. Kemudian antaranya lagi, disunatkan belakang makmum tadi daripada imam sedikit. Kerana untuk perkara pertama menzahirkan rutbah ataupun martabat imam. Martabat imam kan lagi tinggi daripada makmum. Sebab imam ni sebagai garantor, dia adalah dhamin, penjamin. Sebab makmum yang masbuk, dia tanggung bacaan Fatihah. Makmum yang tersalah kena sujud sahwi, tak boleh sujud sahwi, imam tanggung semua sekali. Itu kita nak menzahirkan martabat imam tu tinggi. Dan yang keduanya, imam, makmum kena berada di, tak boleh sesama dengan imam, kerana adab lah, dari segi adabnya. Imam itu kita kena muliakan. Yang afdolnya, kalau makmum seorang, yang afdolnya hendaklah makmum tersebut berada sedikit belakang daripada tumit imam. Ini tumit imam, maka makmum berada belakang sikit. Tidaklah betul-betul tumit imam belakang sikit daripada tumit imam. Itu yang afdol. Bila terlampau jauh sangat sampai 3 hasta, maka dia akan makruh menghilangkan pahala jemaah. 3 hasta tu makna daripada hujung jari sampai ke siku kita. Ini pun kita akan jumpa nanti dalam bab hasta ni. Kita lihat dalam bab sutroh. Kita akan jumpa sutroh ni benda yang diletak di hadapan depan kita. Benda yang kita letak depan kita bila kita sembahyang. Sebab tu bila kita masuk surau masjid, perkara utama kita cari tempat adalah tempat tiang ataupun dinding. Bukan kita nak bersandar sembahyang hadap kepada dinding ataupun tiang, kerana itu sebagai sutroh. Sutroh ini adalah 2/3 hasta. Mana tangan kita daripada ujung tangan ke siku 1 hasta, maka kita bahagi 3. 1, 2, 3. Kita bahagi 3. Maka 2/3 kalau tinggi, maka dia layak untuk diambil kira sebagai sutroh. Kalau ambil beg yang rendah, maka tak sampai 2/3. Kadang-kadang ambil air botol, letak air botol air botol pun saya rasa air botol tak sampai sutroh. 2/3 sutroh. Sutroh ni kena benda tinggi. Kalau rehal yang tuan-tuan mengaji tu, itu boleh, itu tinggi, itu lebih 2/3, 2/3 hasta. Dalam bab sembahyang sama juga, dalam mazhab Syafi'i kita, setiap sah di masjid surau, semua telah diseragamkan. Sah pertama ke sah kedua, sah kedua ke sah yang ketiga, tidak akan lebih daripada 3 hasta. Cuma tuan hukum sah pertama sampai sah kedua, sah yang ketiga. Tapi malangnya sebahagian tempat masjid ataupun surau, antara sah pertama dengan imam agak jauh. Tambah-tambah imam punya kapet tu besar, jadi lepas kapet besar dia letak sejadah lagi, sejadah di tengah-tengah. Antara sah pertama nak sampai kepada imam lebih daripada 3 hasta, maka hukumnya makruh, menggugurkan pahala jemaah.
Jadi setiap bermula daripada imam, kesof yang pertama tiga hasta, kesof pertama, kedua, tiga hasta, begitulah. Begitulah seterusnya. Kemudian jemaah lelaki berdiri sebelah kanan. Kalau dia seoranglah, seperti mana diriwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata, aku semayang, aku berdiri sebelah kiri Nabi. Nabi semayang, Ibnu Abbas duduk sebelah kiri. Maka Nabi fa'akhadha bi ra'sih fa'aqamahu an yamini. Nabi pegang kepala dia, Nabi pergi ke belakang, kemudian Nabi tarik pergi ke duduk sebelah kanan Nabi. Ibnu Abbas masa tu masih kanak-kanak. Jadi Nabi pegang kepala dia, tarik ke belakang, kemudian sambung tangan kanan, tarik ke sebelah kanan Nabi. Seperti mana dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ada sebutkan, riwayat oleh Ibnu Abbas ini. Jadi daripada hadis ini, disunatkan bagi siapa yang melihat suatu perkara yang bertentangan dengan sunnah, maka hendaklah dia betulkan, tunjukkan cara yang betul. Bukan sekadar apa yang Nabi buat dalam bab sembahyang jemaah. Apa-apa bab dalam sembahyang ke dalam perkara apakah yang kita sedang bincangkan atau kita berada, maka seseorang yang buat bertentangan dengan sunnah, kita perlu tegur. Cuma tegur tersebut dengan cara yang hikmah lah. Kemudian kalau seseorang berdiri belakang imam, dia makmum seorang saja berdiri belakang imam, ataupun berdiri sebelah kiri imam, ataupun berdiri itu jauh lebih tiga hasta daripada imam, maka hukumnya makruh. Bila makruh, tak dapat pahala jemaah. Imam semayang, datang seorang duduk sebelah kiri imam, ikut imam. Jadi sembahyang dia sah, kita tak kata sembahyang tak sah, tetapi tidak mendapat pahala jemaah. Tuan-tuan, dalam bab jemaah ini, tuan-tuan kena pastikan dua perkara, sama ada sah ataupun mendapat pahala jemaah. Ada situasi sembahyang tersebut sah tetapi tak dapat pahala jemaah kerana tak ikut disiplin ilmu yang disebutkan. Kemudian sekiranya seseorang lelaki datang, tadi imam seorang, makmum seorang sebelah kanan, tiba-tiba datang pula seorang lagi makmum. Jadi makmum tadi nak berdiri di mana? Sebelah kanan, sebelah kiri ataupun belakang? Sebelah kanan. Belakang imam. Okey, ada sebahagian tempat, saya ada sekali tu masbuk semayang sebelah kanan imam. Tak imam seorang lah, saya di sebelah kanan. Datang seorang jemaah, dia tambah lagi sebelah kanan saya. Jadi dua, sebelah kanan tu dua. Jadi yang betul sebelah kiri, bukan belakang, sebelah kiri. Jadi imam berada di hadapan, makmum seorang sebelah kanan, tiba-tiba datang seorang makmum yang lain, maka dia hendaklah berdiri sebelah kiri imam. Jadi sebelah kanan seorang, sebelah kiri seorang. Ada wing belah kanan, ada wing belah kiri untuk imam. Okey. Selepas daripada itu, apa yang perlu dia buat? Selepas daripada itu, ada dua pilihan. Sama ada makmum yang belah kanan, belah kiri undur ke belakang, ataupun imam pergi ke hadapan, makmum belah kanan kiri rapatkan saja. Ada dua pilihan. Tapi yang afdal, ulama kata makmum tu kena ke belakang, bukan imam pergi ke hadapan. Sebab apa? Sebab kita nak muliakan imam lah. Kita dah bagi jadi imam ni martabat dia tinggi. Sebab Nabi tak pernah hadir Bilal tu. Nabi semenjak hidup Nabi ada muazzin dia, tapi Nabi tidak jadi Bilal. Nabi jadi imam. Sebab imam ni level dia tinggi lah. Tapi kalau ikut dari sudut kelebihan, tak disebutkan kelebihan imam ni, melainkan disebutkan imam ini dia ada tanggungjawab besar, sebab dia apa, kerentok. Tapi bila sebut tentang kelebihan Bilal mengatasi kelebihan imam. Sebab Bilal ni bila azan, syaitan akan lari sejauh
sampai tak dengar suara muazzin melaunkan azan. Kalau suara muazzin tu dengar sampai 2 km, 2 km dia akan lari. Berbeza dengan imam. Imam start je, usalli fardhal maghribi, Allahu akbar, syaitan masuk balik. Kelebihan muazzin, muazzin azan, syaitan lari. Imam dia start semayang, syaitan datang balik, masuk dalam semayang dia. Itu antara perbezaan imam dan juga makmum. Kemudian antara perbezaan Bilal dan juga imam. Bilal ni kelebihan dia banyaklah, di antaranya tengkuk dia panjang. Panjang di hari akhirat nanti orang semua akan kenal dia. Oh, yang ni Bilal, yang ni muazzin kehidupan dunia. Sebab apa? Dia lain daripada lain. Tengkuk dia panjang, semua orang boleh nampak dia. Tuan-tuan tak boleh samakan kehidupan dunia dengan kehidupan dengan kehidupan di mana? Akhirat sana. Sebab kehidupan akhirat ini tengkuk panjang dianggap sebagai satu kebanggaan, semua orang kenal. Di kehidupan dunia tengkuk panjang dianggap cacat lah, aib. Tuan-tuan samalah bila pergi di negeri Sarawak ke mana, ada kaum apa Dayak ke apa, telinga ni kalau panjang satu kebanggaan, dia suka telinga tarik panjang sampai ke mana, bahu sampai ke pinggang. Tapi bila datang semenanjung ni, dia rasa benda tadi benda buduh, benda yang aib. Sebab apa? Bertentangan dengan apa, budaya kita. Nampak bila budaya berbeza walaupun dalam negara yang sama, itu pun kita rasa lain. Tambah-tambah alam yang lain, alam dunia dan juga selepas daripada alam dunia, memang lain lah. Tengkuk panjang dianggap satu kebanggaan. Kemudian selepas daripada makmum belah kanan, makmum belah kiri, diberi dua pilihan, sama ada imam ke hadapan, makmum rapatkan, ataupun yang terbaiknya makmum tu undur ke belakang dulu, kiri dan kanan undur ke belakang. Ini sekiranya ada tempat lah, ada tempat. Kalau makmum tadi sebelah kanan ada ruang, dia datang-datang sebelah kiri dinding, tak ada ruang, jadi dia mula belakang lah. Nak mula macam mana? Sebelah dia dinding ataupun tiang, sebelah belakang. Jadi di sini imam ataupun makmum dia perlu peka lah, tengok. Kadang-kadang ada jemaah nak masuk tapi disebabkan ruang tak ada, mungkin sebelah tu tiang ataupun dinding, maka imam tengoklah bila mana dia mengintai-ngintai sikit, tengok belah belakang ada orang tak jemaah. Kalau ada jemaah sebelah tu dinding, dia pergi ke hadapan supaya makmum boleh rapatkan. Okey. Kemudian boleh tanya. Tentang yang masuk makmum kemudian, dia macam agak berbeza macam kita selalu buat tadi. Lama ni kita belajar pun macam tu nampaknya. Dia masuk di belakang dan makmum yang tanggung tu dia tunduk. Yang kita lakukan sekarang, dia ada ruang dia terima pun kan. Kemudian selepas takbir baru menempatkan. So mana-mana yang mana satu dia masuk terus ke belakang dan yang makmum tanggung dari tunduk atau dia kena masuk ikut sebelah kiri. Itu yang sunat lah, sebelah kiri. Makmum yang seorang tadi duduk sebelah kanan imam, dia masuk sebelah kiri. Sama kemudian yang terbaik makmum dulu undur ke belakang. Kalau ruang tak ada nak undur ke belakang, belakang dinding ke apa atau pintu, jadi imam tu kena pergi ke hadapan supaya makmum dapat sambung, dapat rapatkan lah antara belah kanan dan juga belah kiri imam tadi. Antara kesilapan kita, selalu kita akan duduk belah belakang. Kita akan bacakan sebentar lagi ataupun sekarang kita nak bacakan. Sekiranya makmum datangnya bukan seorang, dia datang dua orang serentak, imam seorang. Bila datang dua orang serentak, tak perlu ke kanan dan juga ke kiri, dua-dua duduk belakang imam. Kalau datang dua serentak ataupun datang tu secara tertib, mungkin kawan dia start dah semayang, dia pun masuk duduk, dia masuk nak duduk belah kanan ataupun duduk belakang, sebab dia tahu ada kawan seorang lagi sedang ambil wuduk. Jadi bila dia tahu kawan dia sedang ambil wuduk, yang dia ni nak ikut imam, dia ikut duduk sebelah kanan. Kemudian nanti kawan dia dah ambil wuduk, kawan dia sudah selesai,
terus masuk sebelah dia. Bukan duduk sebelah kanan, duduk belakang. Ha, duduk belakang. Sebab dia tahu kawan dia sekejap lagi akan masuk. Ha, bila kau, dia tahu kawan dia akan masuk, dia duduk belakang. Terus duduk belakang. Tak boleh duduk sebelah kanan imam. Ataupun dia datang dua-dua serentak. Dua-dua duduk belakang imam. Dua orang ataupun tiga orang ataupun lebih lah. Ha? Kemudian kita lihat daripada Jabir, dia kata qum tu an yasari, aku pernah semayang belakang Nabi, aku duduk belah kiri Nabi, fa adarani an yamini, maka Nabi pusingkan aku duduk sebelah kanan Nabi. Sekiranya perempuan, maknanya seorang lelaki seorang perempuan, perempuan sini masuk mahram je lah, sama ada isteri dia ataupun ibu dia, sembahyang berjemaah. Bagaimana situasi berdiri dia? Imam berdiri di hadapan, makmum yang perempuan berdiri di belakang imam, bukan sebelah kiri imam. Jadi maksudnya imam, makmum yang perempuan ni, isteri dia ataupun ibu dia, duduk belakang dia. Belakang tu belakang jauh ke dekat? Tengoklah, kalau dia duduk kat rumah mesti dia tahu ada berapa orang rumah tadi. Kalau dia kemungkinan dia ada anak lelaki seorang, anak lelaki tu kemungkinan akan masuk, dia duduk jauh sikit. Duduklah belakang. Jauh, belakang yang jauh, supaya kalau ada anak dia nak masuk, anak dia yang lelaki boleh ada ruang untuk masuk. Jangan betul-betul belakang imam. Kalau tak ada siapa dah, dia dengan isteri dia dua orang aja, itu tak apalah duduk betul-betul belakang imam. Ha? Kemudian kalaulah imam seorang, jemaah ni lelaki seorang, perempuan seorang. Maknanya suami dia jadi imam, kemudian isteri, kemudian anak-anak, ada anak lelaki seorang. Ha, jadi imam, anak lelaki, jadi makmum dia duduk sebelah kanan, isteri bukan belah kiri tapi belakang. Ha, susunan dia perempuan duduk belakang bukan belah kiri. Kerana susunan perempuan ini mestilah berada di belakang kaum laki-laki, bukan sebelah kiri kaum laki-laki. Sebahagian surau dia ada sembahyang, tempat dewan sembahyang dia, kemudian yang perempuan dia tak belakang, dia belah maknanya dua saf saja laki penuh, yang lain tu dia belah semua perempuan sampai ke belakang. Jadi cara tu tak apa tepatlah, yang tepatnya perempuan semua belakang, laki semua depan. Macam sini Ustaz. Macam sinilah. Terus kalau macam dekat, dekat belah-belah kuarta terganggu. Kadang-kadang ada ruangan perempuan tu kadang-kadang sama dengan laki. Kalau belah-belah sana sama dia akan jadi makruh lah. Sama dia jadi makruh. Kadang-kadang laki, dia ada laki dosa, dia pun perempuan. Saya pernah semayang di surau, semayang Jumaat, saya nak kata masjid ke surau, di mana? Jogja. Di Jogja semayang Jumaat, dia buat semayang Jumaat, tapi saya tak tahu di surau Jumaat ke masjid, tak tahulah. Tapi saya semayang daripada saf yang pertama sampai belakang perempuan. Jadi dia akan belahkan. Dia belahkan macam ni dinding, dia belahkan, dia tak macam pintu sikit depan tu. Daripada saf yang pertama sampai saf yang belakang perempuan. Dia kata bagi dua, kata dia ada bagi dua. Ada sampai depan. Dia sepatutnya perempuan belah belakang. Ada satu surau kat sini, dia pun dia buat macam tu juga. Last sekali lepas kita bagi tahu semua, dia buat semua belah belakang. Semua perempuan belah belakang lah. Kemudian budak-budak ataupun apa, kanak-kanak. Kanak-kanak ini wa in kanu afdalu min ar-rijal, walaupun mereka ni lebih afdal daripada orang, lebih afdal daripada orang dewasa. Contoh orang dewasa ni baca Quran merangkak-rangkak, tapi mereka ni hebat cakap. Jadi mereka ini bila sebut tentang kanak-kanak, bagaimana situasi tempat duduk mereka? Tempat duduk mereka, mereka adalah mengiringi orang-orang yang besar lah, mana sok belakang.
Tapi kalau nak sah di sebelah pun boleh, tak ada masalah. Ha? Kalau kanak-kanak tadi umur dia 11 tahun ataupun 10 tahun, dia duduk di sah yang pertama, boleh, tak ada masalah. Dan tidak ada hak jemaah surau untuk halau dia ataupun angkat dia, letak dia belakang-belakang. Tidak ada hak. Sebab itu adalah hak dia. Bila dia berada di satu tempat, sob yang pertama, itu hak dia, tak boleh untuk kita larang dia untuk berada di sob yang pertama. Walaupun belum start semayang. Kalau dah start semayang, memang tak boleh lah. Maksud saya, tak start semayang pun tak dibenarkan. Kalau dah start semayang, lagilah tidak dibenarkan untuk kita letak, suruh dia pergi ke bahagian belakang. Sebab apa tak boleh? Sepatutnya orang tua-tua lah kena pergi depan. Dan orang tua-tua semua duduk belakang, dia dah datang depan. Bila dia datang depan, kita nak halau dia. Saya pernah sekali pergi di pondok mana? Jenderam, Selangor dekat Sepang. Jadi adalah pengajian waktu tu. Jadi saya umur berapa, 14 ke 15 tahun macam tu lah. Saya datang awal, 6:30 saya dah datang tengok. Orang tua-tua semua cop tempat dia. Dia letak meja dia, letak beg dia, letak meja, letak beg penuh. Jadi saya datang awal, mereka hanya letak beg je. Saya datang awal. Saya datang apa? Sampai maghrib. Saya duduk. Lepas maghrib, syekh dia akan naik lah, mengajar. Guru situ, dia mengajar ramai orang. Penuh majlis tu. Saya duduk depan, bukanlah depan sangat. Selang dalam 4-5 sah lah. Tiba-tiba jemaah-jemaah tua ni bawa kitab, bawa beg semua. Dia kata, dek, ni tempat duduk ni, kena duduk belakang. Jadi sepatutnya kalau dia betul-betul mengaji kitab, mana boleh dia suruh kita pergi belakang? Sebab kita dah memang daripada awal kita duduk situ. Kita dah daripada sebelum maghrib, setengah jam sebelum maghrib kita dah ada situ, satu jam sebelum maghrib. Jadi kalau mereka nak, mereka datang awal lah. Ataupun mereka letak meja macam tu lah. Bila mana start je kuliah, sepatut mereka tak boleh bangunkan kita untuk duduk di bahagian belakang. Terutama dalam semayang pun sama. Bila kita semayang, kanak-kanak duduk depan. Jadi kita tak boleh halau mereka duduk bahagian belakang. Jadi mereka ini boleh duduk. Sama ada nak sama dengan sah orang-orang besar, ataupun mereka kita nak asingkan duduk di bahagian belakang. Yang mana kita nak guna pendapat mana, lihat kepada situasi jemaah surau ataupun masjid tu. Kalau budak-budak, kanak-kanak di surau masjid tu semua baik-baik, sopan-sopan, duduk sekali lah. Kalau mereka ni jenis suka semayang main, kita asingkan mereka duduk bahagian belakang. Kalau ni negara Saudi ke mana, mereka tak akan jauhkan anak mereka daripada tempat mereka semayang. Sebab apa? Orang-orang Arab ni, bila mana ayah mereka semayang depan, budak-budak semayang belakang, last sekali mereka tak semayang belakang tu. Mereka buat apa? Padang bola. Mereka main belakang. Jadi sebab itu kita bagi di negara mana, Saudi ke mana ke, mereka tak akan letak anak mereka belakang. Semua semayang sekali. Umur 5 tahun, 6 tahun, semua duduk sebelah mereka. Sebab kalau duduk sebelah ayah mereka, mereka akan semayang betul-betul. Kalau duduk sekali dengan geng-geng mereka, habis. Mereka main dekat bahagian belakang. Sebab budaya mereka lain lah. Culture mereka lain. Kemudian, jadi kesimpulan dia, budak-budak boleh dua lah. Sama ada nak sekali dengan soft orang-orang besar pun boleh, ataupun mereka letak soft yang berasingan di bahagian belakang, bergantung kepada surau ataupun masjid tadi. Jadi sunat dengan tak sunat pun boleh juga, Ustaz? Sunat dengan tak tidak sunat boleh juga. Boleh? Boleh. Sebab kadang-kadang orang Melayu kita ni, kadang-kadang sunat umur 11 tahun, 12 tahun pun sunat pun ada. Jadi mereka boleh je semayang depan. Tidak jadi masalah. Kemudian disunatkan sekiranya imam itu perempuan, hendaklah sembahyang di tengah-tengah lah. Sebelum ni saya sebut benda ni, iaitu kalau lelaki sembahyang, lelaki jadi imam, lelaki kena berada di hadapan. Macam kita sembahyang lah, imam depan, makmum semua belakang.
Bagaimana kalau imam perempuan? Imam perempuan tuan-tuan kena faham, masuk jemaah juga perempuan. Kalau kita kata imam perempuan jemaah laki-laki, itu dipanggil apa? Liberal. Dia samakan hak. Maksudnya kalau laki boleh imam, perempuan pun boleh imam. Jadi kalau perempuan nak imam, mestilah semua jemaah perempuan itu juga, semua jemaah di belakang imam perempuan mestilah jemaah perempuan. Jemaah perempuan ini imam dia berada di tengah-tengah, yang afdal depan sikit. Di tengah-tengah ni depan sikit. Macam kita sembahyang jenazah perempuan lah. Bila sembahyang jenazah perempuan, kita berada di mana? Di tengah-tengah. Imam akan berada di tengah-tengah jenazah perempuan tu. Kalau jenazah laki-laki, imam akan berdiri di mana? Kepala tu. Kerana perbuatan jemaah perempuan ni, imam di kalangan orang perempuan sabit daripada hadis Nabi, daripada perbuatan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dialah azan, dialah iqamah, dialah jadi imam. Tiga-tiga sekali dia. Semua dia. Disunatkan tidak menampak antara setiap satu saf dengan saf yang lain, dan juga saf yang pertama dan juga imam, tidak lebih daripada 3 hasta. Sekiranya lebih, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Di Masjid Muaz, baru ni ada orang apa tanya saya, di Masjid Muaz ada orang buta berdiri di tangga, di tangga Masjid Muaz. Jadi dulunya sebelum musim PKP, dia akan sembahyang di dalam masjid. Selepas musim PKP ini, dia tak nak sembahyang dalam masjid lah. Dia sembahyang dekat mana? Tangga tu je. Imam sembahyang, dia sembahyang ikut imam juga. Dia sembahyang ikut imam, tapi dia tak nak pergi masuk dalam. Sebab apa? Apa tujuan dia tak nak pergi masuk dalam? Bukan dia tak tahu, dia tahu. Sebab dia orang buta, ada je orang sedia untuk bantu dia, pimpin tangan dia bawa ke dalam saf. Tapi dia takut, dia khawatir. Dia takut apa? Bila mana dia pergi ke depan sembahyang, lepas imam beri salam, ramai jemaah yang keluar. Bila ramai jemaah yang keluar, jadi jemaah tak bagi duit kat dia. Sebab dia jadi, dia duduk kat tangga, dia akan letaklah raga ke apa ke, jadi orang akan masukkan duit. Jadi bila dia sembahyang ke depan, jadi mungkin akan hilang beberapa apa portion dia tu. Jadi dia pun duduk situ je. Sembahyang pun situ. Sebelum sembahyang pun situ, lepas sembahyang pun situ. Jadi jemaah tanya kepada saya, sah ke tak sembahyang dia? Sembahyang dia sah. Selagi mana dia duduk dalam masjid tu, tak kira masjid tu berapa besar pun, selagi mana dia tahu pergerakan imam, dia dengar suara imam, maka dia hukumnya sah. Cuma di sana, cuma di sana kita nak sebut dia tak dapat pahala lah. Tak dapat pahala sembahyang berjemaah. Sebab tu kita sebutkan sembahyang jemaah ni ada dua benda yang penting, iaitu sah dan juga dapat pahala jemaah ataupun tidak. Macam tuan-tuan sembahyang sini, imam saf pertama baru separuh, tapi tuan-tuan sembahyang di saf yang keempat dan juga saf bahagian belakang, sembahyang sah. Sebab apa sah? Sebab tuan-tuan tahu pergerakan imam. Bila tuan-tuan tahu pergerakan imam, hukumnya sah. Tapi pahala jemaah tidak dapat kerana tidak rapatkan sah. Okey, dimakruhkan juga bagi makmum. Dimakruhkan bagi makmum apa? Berdiri seorang-seorang di belakang sah. Di belakang sah. Kerana ada larangan daripada hadis Nabi lah. Dan juga ada khilaf di kalangan ulama, perbezaan pendapat mengenai sah ataupun tak sembahyang jemaah yang mana duduk seorang-seorang, satu saf seorang dia. Dan khilaf ini adalah khilaf yang aqwa, khilaf yang kuat, berbanding dengan pendapat yang mengatakan jemaah tidak dapat melainkan dengan satu rakaat. Jemaah tidak akan dapat melainkan satu rakaat. Makmum yang masbuk yang dapat satu rakaat bersama dengan imam dapatlah pahala jemaah, walaupun di sana ada khilaf
perbezaan pendapat di kalangan ulama yang menyatakan tak, kita sampai-sampai imam tayyib akhir pun dapat pahala jemaah, tapi dapat sikit. Ada ulama kata tidak, dapat satu rakaat baru dapat pahala jemaah. Itu perbezaan pendapat di kalangan ulama, tapi mengenai dengan orang yang semayang seorang-seorang satu saf, perbezaan pendapat tersebut sangat kuat yang mengatakan tidak sah. Perbezaan itu lebih kuat berbanding perbezaan pendapat ulama yang mengatakan dapat satu rakaat bersama imam dapat pahala, dapat pahala semayang berjemaah. Tapi khilaf ataupun perbezaan di kalangan ulama yang menyatakan sembahyang seorang-seorang di belakang, satu saf seorang dia je sembahyang. Perbezaan di kalangan ulama itu kita panggil khilaf, tu khilaf yang aqwa, yang lebih kuat, yang ada yang menyatakan tak sah. Perbezaan tu lebih kuat. Jadi sebab itu bila sembahyang di saf yang di belakang, contoh saf yang pertama penuh, tuan-tuan sembahyang di saf yang kedua. Saf yang kedua ni bila tuan-tuan sembahyang seorang, hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak sah sembahyang seorang-seorang belakang. Dan ada beberapa pandangan ulama yang lain menyatakan hukumnya tidak sah. Bila hukum je tak sah, sebab tu kita kata khilaf di sini, perbezaan di sini, perbezaan yang kuat. Begitu juga dalam nak memulakan saf. Tuan-tuan bila nak mulakan saf, ambil saf yang bahagian tengah sekali. Yang mana yang belakang apa? Imam lah. Imam di sini, maka yang belakang imam, saf yang kedua pun start daripada situ, saf yang ketiga pun bermula daripada situ. Jangan mula bahagian tepi. Kadang-kadang jemaah datang, ingatkan nak start saf yang baru, dia tengok 2-3 orang mula sebelah dinding sana. Jadi mula di sebelah tengah. Mula di sebelah tengah itu yang disunatkan. Okey. Kalau kita sembahyang saf yang baru seorang-seorang kita je, bagaimana apa yang kita nak buat, maka kita tepuk bahu orang depan lah. Tepuk bahu orang depan pun ada beberapa syarat tau. Disunatkan kita tepuk bahu ataupun kita menyentuh bahu orang yang di hadapan kita, supaya temanlah kita yang berada di belakang ni. Bila ada orang, bila teman kita sembahyang di bahagian belakang, sudah pasti semua ulama kata sah. Tak ada ulama kata tak sah. Cuma disunatkan untuk kita tepuk bahu orang depan tu ada 5 syarat dia disunatkan. Yang pertamanya, orang yang kita nak, dia bukan 5, ada 4. Orang yang kita nak tepuk itu adalah saf dia tidak lebih, tidak kurang daripada 2 orang. Contohnya tempat tu sempit. Tempat tu sempit. Makmum boleh muat 2 orang je. Bila tuan-tuan masuk duduk saf belakang, saf yang kedua, tuan-tuan tepuk dia. Bila tepuk dia, dia ke belakang. Jadi belakang imam tadi saf pertama tinggal seorang. Jadi syarat yang pertama, saf yang pertama mestilah lebih daripada 2 orang. Kalau lebih, kalau kurang 2 orang ataupun hanya ada 2 orang saja makmum, tuan-tuan tak boleh tepuk orang depan. Sebab tinggal kesian makmum depan seorang-seorang dia je. Perkara yang kedua yang disunatkan, kalau tuan-tuan nak tepuk orang depan, hendaklah sangkaan kuat tuan-tuan orang tu akan undur ke bahagian belakang. Jangan pula tuan-tuan tepuk dia batal semayang, dia pergi tumbuk orang belakang pula. Jadi sangkaan tuan-tuan mestilah sangkaan yang kuat dia akan undur. Baru tuan-tuan tepuk. Okay. Perkara yang ketiga, tuan-tuan nak tepuk tu tepuk ketika qiyam. Jangan ketika sujud tuan-tuan tepuk, nanti dia bangun dia lihat kita pelik lah. Tengah sujud dia orang tepuk belakang, ingatkan dia tak kicak ke apa. Ketika sujud dia tepuk, atau ketika rukuk dia tepuk. Jadi nak tepuk ni ketika qiyam, ketika berdiri lah, itu boleh tepuk. Dan yang keempat, yang terakhirnya disunatkan tepuk ini adalah selepas daripada takbiratul ihram. Jangan tepuk dulu, takbir dulu Allahu akbar baru tepuk. Takbir dulu kemudian baru tepuk. Mengenai dengan
menepuk sembahyang, menepuk orang ni ketika sembahyang, bila kita duduk di soft yang seorang-seorang duduk soft yang baru seorang-seorang tu, sekiranya kita tengok memang tak ada orang lain untuk hadir lah. Tapi kalau kita nak datang masuk soft baru, tengok ada orang sedang ambil sembahyang, jadi kita tak boleh tepuk lah sebab dia akan masuk sekali. Tapi ada satu kitab, saya terbaca satu kitab karangan Ibn Ubas. Dia kata apa? Dalam kitab tu tajuk dia adalah akhtaul musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sembahyang. Antaranya dia kata kesalahan orang yang sembahyang adalah bila duduk di saf yang seorang-seorang dia akan tepuk orang depan. Itu antara kesalahan dalam sembahyang. Sebab apa? Dia kata tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada hadis yang menyatakan tepuk belakang itu adalah hadis yang tidak sahih. Dan beramal fa baqa hadha al-amal tashri'an bidun nafsin sahih. Dia kata manusia sekarang ni beramal tanpa nas yang sahih, yang jelas menunjukkan itu adalah tuntutan ataupun syariat dalam agama Islam. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang kita sebutkan dari hadis, nanti kita akan bacakan, mungkin masa-masa yang akan datang kita akan bacakan, ada banyak hadis. Dan hadis riwayat daripada Imam Bukhari pun ada. Jadi dia menyatakan hadis itu hadis yang tidak sahih sebenarnya. Sebenarnya hadis yang kita sebutkan tadi memang ada khilaf lah di kalangan ulama-ulama hadis mengenai sahih ataupun tidak. Sebab bila sebut tentang hadis, yang mensahihkan ataupun yang melemahkan hadis tadi adalah ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis, mereka mensahihkan dan juga tidak mensahihkan hadis adalah ijtihad di kalangan mereka. Bila ijtihad ini, kita nak ikut mana-mana pun boleh. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, mereka bersandarkan, beramal dengan hadis ini, maka kita amal lah dengan hadis ini sebab mereka menyatakan hadis ini adalah hadis yang kuat, hadis yang sahih. Kemudian sekiranya kita datang-datang kita nampak sembahyang di surau ataupun di masjid itu ada 4 saf. Saf yang pertamanya lompong, kosong. Ada satu tempat kosong. Jadi kita masuk je masjid ataupun surau, terus kita pergi ke saf yang pertama yang kosong tadi. Walaupun lalu depan orang sembahyang, ya, walaupun tak ada cara lain melainkan kena melintasi orang sembahyang. Sama juga kita batal sembahyang. Sedang-sedang nak turun rukuk, maka kentut, batal sembahyang. Jadi tuan-tuan nak keluar pun segan, terus je lah sembahyang. Tambah-tambah rakaat yang last, terus je sembahyang. Jadi hukumnya apa? Tidak dibenarkan. Haram. Sebab berpura-pura sembahyang. Sebab tuan-tuan sembahyang batal. Bila mana imam sujud, tuan-tuan sujud, padahal tuan-tuan sembahyang dah batal. Bila sujud tanpa sebab, hukumnya apa? Haram. Sujud tanpa sebab. Jadi tuan-tuan dah batal sembahyang, sebab tu kena keluar. Keluar ni pula ada 10 sok belakang. Tepi kiri kanan tak ada pintu, mereka belakang je pintu. Tuan-tuan kena merentasi 10 sok, tak apa, lintas orang sembahyang pun tak apa. Yang penting kita keluar. Apa dia? Tunggu. Tak apa, lintas lah. Bila apa? Saf yang kedua, bila ditepuk bahu orang depan akan undur ke belakang. Jadi orang yang sebelah kiri dia tu rapatkanlah, rapat. Kalau dia berada di sini, orang sebelah sana akan rapat ke sini. Kalau berada di sini, orang sebelah hujung rapat. Mana rapat ke imam lah, rapat.
bukan yang tambah memang dia tepat tak ada, maksudnya tepi yang rapatlah. Ha ya, betul, tepi rapat sebab belakang. Belakang dia, belakang dia seorang aja. Sebab tu orang suah depan undur ke undur ke belakang. Teman je. Kadang macam teman juga kan. Kadang tengah suah yang ramai-ramai tu, ada yang keluar. Lepas tu masuk ke depan. Masuk ke depan tu atau yang kiri kanan tu nak yang... Oh tak, itu sebab belakang. Sebab belakang masih belakang. Contohnya sob yang kedua kosong, sob yang ketiga, sob yang ketiga ada, ada, ada jemaah. Jadi sob yang ketiga penuhkan sob yang kedua. Ha, ni masalah kita cerita tadi. Kalau sob yang kedua memang tak ada orang, seorang dia je, dia tepuk orang depan, orang depan mundur ke belakang. Jadi macam mana orang belakang nak pergi ke bahagian depan lagi lah, memang tak ada orang. Jadi orang belah sana rapat, 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 rapat. Kalau belah hujung rapat, belah sana rapat. Kalau sob yang pertama batal, sob ataupun sob yang kedua ada kosong batal, orang belakang maju ke bahagian depan lah. Apa dia? Kalau orang nak rapat, tak nak rapat. Orang tak nak rapat, tak apalah, biarkan. Ha, tak apa. Sebab dia tak nak rapat, sepatutnya dia kena, dia kena apa, rapatkan. Sebab sob tu akan apa, putus. Sepatutnya lah. Tapi kalau dia tak tahu, dia pun sembahyang tegak ya. Tak apa lah, kita biar. Malang ada barang dia, handphone dia tak nak rapat. Oh, tak apa. Oh, tak apa. Benda tu, benda tu lepas lepas sembahyang kita boleh ambil spek ataupun yang set semua tu. Orang ada handphone, ada mak. Tak, dia kalau kalau dia sembahyang bahagian tepi, kalau kalau orang yang soft pertama undur ke bahagian belakang, dia undur ke bahagian tepi, bahagian tepi undur rapat kan, handset dia, dia kuih sebenarnya ni lah. Apa? Dia punya ni. Tarik sah punya ni. Kaki dia, kaki dia. Quiz. Ha, kaki dia boleh. Ha, boleh. Ataupun dia biar aje. Ketika dia nak sujud nanti dia tariklah. Ketika dia sujud, dia, dia tarik boleh. Apa yang dia dia apa yang dia letak dia? Handset ke, spek dia ke? Dia ambil lah. Boleh. Cuma masalah bila kita di sob yang belakang lah. Sob belakang nak pergi ke hadapan. Kalau kita ada handset tu, risau juga. Kalau kita letak set dia, kalau kita letak handset bawah, kalau kita letak tepi tak apa. Kita nak bom-bom dia nak buat ke depan, so di belakang boleh depan. Dia kalau kosong depan, kosong depan, yang sepatutnya orang belakang penuh ke depan. Bukan orang tepi yang, orang tepi yang, orang tepi yang rapatkan, bukan. Melainkan situasi yang kita bincangkan tadi, sof kedua memang tak ada orang. Sof kedua memang tak ada orang. Sebab sof yang kedua jemaahnya hanya ada seorang sahaja. Jadi dia tepuk bahu orang depan, orang depan pun undur ke belakang. Tempat tu kosong. Tempat tu kosong. Jadi orang yang duduk sof pertama ni rapat-rapat-rapat-rapat kan lah. Sebab sof kedua memang tak ada orang. Tapi kalau sof yang kedua ada orang, sof yang pertama kosong, orang belakang maju ke hadapan. Kalau sob yang kedua kosong, sob ketiga ada orang, sob yang ketiga tadi maju ke hadapan. Orang yang berada di sob ketiga ni langkah ke bahagian depan untuk penuhkan sob yang kedua. Okey. Boleh faham? Ustaz, tadi satu saya. Ya. Saya masuk sob depan nombor 0. Jadi saya masuk tinggal seorang lah. Jadi saya pun takbir, saya tepuk. Lepas itu Ustaz, dia mungkin dia tak tahu, jadi tak tahu dia kalau dia, kalau dia buat contoh kita tepuk bahu orang depan, dia buat dia dia buat dia jelah. Jadi kita tepuk pula bahu yang apa? Yang sebelah dia buat hari. Sebelah dia. Kalau sebelah dia buat dia juga kita biarlah. Kita biarlah. Yang pertama tadi mungkin dia tak tahu, dia kata aku orang tepuk. Yang kedua pak, mungkin dia tahu tapi dia nak sentiasa nakkan diri dia berada di sana. Pertama, dia tahu hukum dia kan, dia ganjaran tu kan lebih. Ya, betul. Dia hilang ganjaran. Ya, betul. Dia, dia tak nak mundur. Jadi apa kita nak buat tak ada, kita terus sembahyang. Kita biar ya. Terus sembahyang. Sembahyang.
sebab sembahyang sah, sembahyang sah. Dan dapat juga dapat, dapat, dapat. Sebab kita, sebab kita dah, sebab kita dah usaha dah. Kita dah usaha orang depan yang tak nak undur ke belakang. Sebenarnya dalam kitab Tuhfah, dia bagi tahu orang yang berada di hadapan untuk pergi ke bahagian belakang. Untuk apa? Bantu, bantu orang yang berada di som yang kedua. Sebab dia duduk, dia berdiri, tidak ada jemaah lain, seorang-seorang je orang yang berada di som yang kedua. Dia berdiri seorang. Jadi orang yang ke depan undur ke belakang, yang pertama dia telah bantu kawan dia, yang kedua dia tetap mendapat pahala seolah-olah dia berada di saf yang pertama. Dua-dua dapat. Maknanya dia dapat pahala bantu kawan, dan yang kedua dia dapat seolah-olah dia berada pada saf yang pertama. Maksudnya orang yang kita nak tempur tu orang yang sebelah Bilal lah tu lah, maksudnya. Kalau kita orang yang sama ada apa Bilal ataupun orang sebelah Bilal. Sama ada Bilal ataupun orang sebelah Bilal. Dua-dua. Jadi orang yang tadi berhenti. Kalau sebelum takbiratul ihram dia tepuk bahu orang depan, maka ulama kata hukum dia apa? Haram. Dia kena takbiratul ihram tu. Sama juga, sama juga haram hukum dia kalau dia tepuk bahu orang depan sedangkan di hujung sana masih ada ruang lagi. Ha, dia kena penuhkan dulu saf. Kalau tidak, dianggap dia melakukan satu dosa lah. Ha? Okey. Perbahasan dia panjang tau, mengenai dengan, nanti kita bincang lah, mengenai dengan duduk saf di belakang. Pernah berlaku pada zaman Nabi, pernah berlaku pada zaman Nabi, imam rukuk, dia masuk je masjid, cepat-cepat dia rukuk. Dia rukuk belakang, dia rukuk belakang. Lepas tu dia pun pergi depan, pergi depan, pergi depan, pergi depan, rukuk. Benda tu adakah dibenarkan ataupun tidak? Ada sebahagian sahabat seperti Abdullah bin apa, Mas'ud, dan juga beberapa sahabat yang lain, dia buat benda yang sama. Ketika imam rukuk semata-mata untuk mendapatkan rakaat tersebut, dia pun rukuk juga belakang. Rukuk, sambil rukuk tu dia pergi depan. Sambil rukuk tu dia pergi depan, pergi depan, pergi depan. Nanti kita bincanglah, eh. Cukup sekadar ni dulu. Ada apa soalan dia? Apa ya? Dia tak nak semayang sah. Makruh lah, semayang dia sah. Dia tak sah. Yang kata makruh tu sebab dalam mazhab yang lain, dia kata semayang tersebut hukumnya tidak sah, batal. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i kata makruh. Sebab apa? Untuk meraihkan mazhab yang lain yang menyatakan semayang tersebut tak sah. Dalam mazhab Syafi'i kita sah, cuma mazhab Syafi'i untuk meraihkan mazhab lain, dia kata makruh hukum tu. Memenuhkan sah hukumnya sunat. Macam mana? Kalau apa? Dia macam ni start tu sampai sah. Di sini pun selalu kadang terjadi. Dia tidak mentengahkan imam lah. Dia masuk kanan-kanan. Belas, sengit sebelah. Oh, berat sebelah. Dia belah kanan. Dia kalau tengok dari sudut apa? Dari sudut apa? Fadilat sebelah kanan lebih baik ya, daripada fadilat sebelah kiri. Tapi kita kena tahu, bukan fadilat sebelah kanan lebih baik itu semua bakat pergi sini. Dia kena penuhkan juga. Ha, penuhkan. Sebab tu imam sebelum sembahyang dia kena pastikan balance lah. Mana kalau yang semua pergi ke sebelah sini, dia suruh sebahagian makmum pergi sebelah sini juga, kiri. Ha. Memang dari sebelah kanan lebih afdal daripada sebelah kiri. Tapi ada beberapa situasi juga, eh, kita kena pergi sebelah kiri untuk samakan dengan sebelah sana lah. Kalau tak, dia tidak ni balance.
Yelah betul. Tapi untuk kita samakan, itu juga perkara yang penting juga. Perkara yang penting. Mana kita bagi tahulah secara apa? Umumnya sebelah kanan lebih afdal. Tapi dalam beberapa situasi sebelah kiri itu lebih afdal. Contoh untuk kita samakan. Samakan kita kena pergi belah kiri, itu lebih afdal. Kalau tak semua pakai belah kanan, jadi imam, berada di bahagian sini. Imam sini, makmum semua pergi ke sana. Jadi sebelah kiri tidak ada orang yang sembahyang. Jadi sebab itu kena imam pastikanlah. Dan pada ketika itu kiri pun dianggap seolah-olah sama dengan sebelah kanan, walaupun secara umumnya kanan tu lebih afdal. Tapi ada beberapa situasi kita kena penuhkan juga sebelah kiri. Yang mati soh pertama tu memang utamalah. Soh pertama memang terbaik lah. Sebab Nabi kata, kalaulah manusia ni tahu kelebihan apa yang ada pada soh yang pertama dan juga orang yang melaungkan azan, Nabi kata lastahamu alaih. Pasti manusia akan membuat apa? Membuat undian untuk mendapatkan soh yang pertama dan juga untuk mendapat giliran melaungkan azan. Sebab fadilat dia sangat besar. Orang yang berada di soh yang pertama dan juga orang yang melaungkan azan, fadilat dia besar. Kalau manusia tahu, pasti mereka akan membuat cabutan undi untuk dapat tempat tersebut. Yelah betul lah tu. Ha. Betul. Dia yang paling penting. Itu yang abdal kan. Ah, yelah betul. Yelah betul. Memang betul lah. Mana secara macam saya beritahu lah, umumnya sebelah kanan tu lebih afdal lah. Tapi bila semua pakat pergi sebelah kanan, maka siapa nak pergi sebelah kiri? Maka kita katakan balance tu penting. Ah. Kalau kita tengok sebelah kanan ramai, yang baru sampai semua kena pergi ke sebelah kiri. Okey. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kita tutup majlis yang atas baik kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله